Salam Tenis. Ayo Tenis. Bersama saya Petenis Pemula, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik beberapa jenis atau merek dari sepatu tenis. Mari kita simak. Yang pertama yaitu sepatu asik. Sepatu ini mempunyai daya cengkeram yang tinggi. Sepatu yang memiliki daya cengkeram tinggi cocok untuk Anda yang mementingkan kekuatan pengereman. Ditambah dengan sol yang empuk, sepatu asik ini akan membantu Anda dalam bergerak dengan lincah. Kemudian yang kedua adalah sepatu yonex. Sepatu ini dikhususkan untuk Anda yang mempunyai kaki lebar. Sepatu yonex ini pada umumnya memiliki desain yang longgar dan nyaman. Selain itu, teknologi penyerapan guncangan yang disebut power cushion ini akan memberikan kenyamanan lebih saat dipakai. Sepatu ini juga pas untuk Anda yang memiliki keluhan di kaki. Dan yang ketiga adalah Mizuno, yaitu sepatu untuk pergerakan kaki yang lincah. Jika pemain mencari sepatu untuk pergerakan yang lincah dan tidak mudah lelah, maka sepatu merek ini adalah yang cocok untuk para pemain. Bahan yang disebut Mizuno Wave memberikan kenyamanan dan kestabilan sekaligus untuk pergerakan kaki Anda. Pola yang disebut dengan Wave Plate juga menunjang kenyamanan dan kestabilan ini. Kemudian yang keempat adalah Adidas, yaitu untuk pemain yang mementingkan desain dan daya tahan. Sepatu Adidas ini terkenal dengan desain yang stylish, sehingga cocok untuk pemain yang mementingkan desainnya. Desain yang meruncing disarankan bagi Anda yang memiliki kaki langsing. Sepatu Adidas juga memiliki desain yang tangguh sehingga tampak lebih berat tetapi memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Jadi, pemain tenis bisa memakai sepatu favorit ini untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang nomor 5 adalah Diadora. Untuk pemain yang mencari fungsionalitas dan desain sekaligus. Sepatu Diadora umumnya memiliki desain outsole yang mendetail. Dengan begitu, Anda dapat melakukan olahraga intens dengan nyaman. Soal desain, Diadora juga memiliki reputasi yang mapan. Jadi, sepatu buatan Diadora ini pas untuk Anda yang menginginkan kualitas dalam hal fungsi dan desain. Dan yang nomor 6 adalah Prince, sepatu yang cocok untuk para pemula. Sepatu buatan Prince ini direkomendasikan untuk semua kalangan, baik pemula maupun atlet profesional. Dengan menggunakan bahan yang disebut dengan P-Spring, sepatu buatan Prince memiliki daya serap guncangan dan daya tolak yang tinggi. Pilihlah sepatu ini untuk pergerakan kaki yang ringan dan stabil. Masih banyak jenis-jenis dan merek-merek sepatu tenis yang belum kita bahas di sini. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi melalui website atau melalui pertukaran pemikiran dengan teman-teman tenis lainnya sehingga bisa memilih sepatu tenis yang cocok untuk kaki kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ayo tenis!